Dan yang paling utama dan paling penting, saya mohon maaf kepada saudara Debita Veronica, karena atas perbuatan saya, mungkin dia sangat terpukul atau tertekan dengan kejadian itu. Dan semua rekan-rekan anggota di sini, saya mohon maaf, jangan ditiru perbuatan saya. Karena saya yang berbuat, saya bertanggung jawab, saya siap menanggung semua resikonya yang sudah saya perbuat ini. Upacara sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita melakukan upacara pemberian tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di Polresta Banjarmasin pada kata. Perlu diketahui bersama bahwa upacara PTDH yang dilaksanakan hari ini merupakan salah satu wujud dan bentuk realisasi komitmen pimpinan Polri yang memberikan sanksi tegas berupa punishment atau sanksi hukuman bagi anggota yang melakukan pelanggaran. Jadi ada tingkat semua. Pelanggaran kecil sampai pelanggaran terbesar, ancaman terkecil sampai ancaman hukuman terberat dikurangnya. Baik pelanggaran kode etik, sedangkan cara PTDH adalah periksa bukan layak tak tomo. Ditinjau dari beberapa asas, antara lain asas kepastian dan berdasarkan kepastian terhadap anggota yang melakukan pelanggaran sehingga menjadi jelas statusnya. Dan asas keadilan, yaitu memberikan reward pada personel yang berprestasi dan memberikan punishment atau hukuman kepada personel